Sekitar 7.000 masker telah terkumpul sejak bank masker didirikan 5 hari lalu. Warga yang menyumbangkan masker ini dilayani layaknya pelayanan teller di bank. Warga yang menyumbang pun diberikan sertifikat penyumbang. Usai dikumpulkan, masker hasil sumbangan dari warga ini langsung didistribusikan ke warga yang tidak memiliki masker atau warga yang kedapatan oleh petugas tidak mengenakan masker. Kegiatan Bank Masker itu berjalan dengan lancar. Bank Masker sendiri sebetulnya yaitu langkah-langkah kita untuk mengedukasi warga, khususnya kita juga dalam hal menjembatani bagi para donatur untuk dapat berpartisipasi dalam mengedukasi warga, khususnya dalam hal penyediaan masker. Kegiatan Bank Masker ini merupakan kegiatan penjabaran dari kegiatan pimpinan, antara lain yaitu kegiatan Balai Wabu. Kemudian juga ini dilaksanakan bersinergi dengan gugus tugas kelurahan, yaitu yang ada di Kelurahan Mardika Utara, Kecamatan Makassar.